naikkan bergaji lah. Nah, soalnya terminal pun ada putih mau gaji tuh. Tadi nah, ini kusup ya, itu kan tahu lah. Balik kusup. Terlalu tinggi kak kebaca. Peraturan untuk pembuangan sampah itu. Jadi gimana Bang Keting? Sampah gimana tadi Pak Ketua? Pulang. Sampah dibawa pulang. Kalau kita bawa sampah, kumpulkan masukkan karung, bawa pulang. Ya ini ya, karena memang karena memang tidak ada yang ngambil sampah saat ini itu. Jadi memang agak kerepotan karena untuk tempat pembuangan sampah di kota Yogyakarta itu tutup selama 45 hari dan sudah ditempel nih ya peraturannya seperti ini. Kalau tangannya enggak bersih sampai 5 September. Lemotan di sana. Nah, ini di atas ya. Sudah pasang ini? Iya. Kita nulis dulu itu. Sudah selesai Pak Kardi? Belum, tinggal kiri. Sudah rapi. Ya. Nah ini yang ini enggak dipasang Pak Ardi. Mana? Yang ini, kancingnya yang di sini yang nahan bandu. Nanti. Itu ada lah, Kang. Lah enggak tahu, ada katanya ada bambu. Enggak ada, cuma satu aja. Semalam cuma dikasih bambu. Itu udah kuat 3 ini. Harusnya apa dia? Ini enggak keburu. Tenang no pikiranmu. Ini memang suka ngerjain Pak Usut ini grupnya 378. Di belakang 220 siapa Pak Ketua? 311. Mansion. Oh ini ya. Oh 248, 246, 311. 253. 253 bawa rombongan haji tadi. Iya ya. 253 bawa rombongan lho Pak Ketua. Wah, iya tetap lari ke sini tapi itu. Berarti 2 malam lagi nih. Malam tadi kan pulang ke rumah. Emang aku sudah. Iya iya Pak Ketua. Itu kantornya ke Bandung loh. Kantornya ke mana? Oh si Depuan kok, cuma si Depuan kok. Si Depuan ya balik pedal lagi ya kira. Mbak Iroh datang. Bawa bantal ini, Pak. Oh, boneka. Oh, 378.
terpesona. Aku terpesona. Mana? Enak bang kusuknya tadi. Kok lemes sekali toh? Sewa ada, paket ada. Mbak Iro, bawa boneka. Dari mana Bang Ahmad? Dari mana? Sisir. Wah. Kayak orang nyaman-nyaman dulu. Hei kan? Hah? Rapi, pakai bawa sisir kemana-mana itu orangnya rapi. Mau kemana? Jumat. Bandu dipasang. Barangnya di atas, jangan di atas. Nah, nggak bisa masang. Makannya. Ya, atas. Tahu salah. Barkan, jangan di situ kamu, jatuh nanti. Wei, di pintu aja, di dalam pintu. Nah, gitu kan lebih aman. Nah, ya. Ya betul. Utamakan keselamatan. Masukkan. Masukkan yang mana? Perhatikan. Kurang turun, turun. Turun lah kau. Nah, ini lepas, itu lepas. Nah, sabar. Pak Kardi harus turun tangan. Ini pasang lubang ini pas daun ini ya. Turun. Dia nggak mau di sini sih Pak Kardi. Dia nggak mau di masuk masuk. Ini sah. Itu kalau itu nggak mau di sini sih itu. Udah. Ini kunci 14. Tepi. Empat. Jangan nanti dia. Kami 14. Suruh nikah kalau udah nikah lancar otaknya. Tapi mana orang yang mau jual mal ya dia. Kan aku bilang, udah jelek jual mal ke mana? Kenapa kok lancar, Pak? Kenapa kok lancar? Kan berputar. Oh. Otaknya itu yang kental itu turun dari saya lagi. Malam ditawarkan Cak Kardi. Gitu ya. Jual mahal dia. Wah, wow,
bukan aku bilang udah jelek jual rumah, mana mana. Ini udah kau di bawah aja. Bandu udah dipasang. Karet itu dikasih solar biar kelihatan hitam. Jangan rodanya toh. Nah ini oli taruhnya kemana? Nggak siapa pun dia nggak tahu. Gimana tadi pagi? Kok oli dikasih? Kemana lah? Katakan dalam dulu sama Mas Agung. Awalnya katanya satu kata aja. Apa? Anjing kau. Apa paran? Pak Bendut mendukung. Apa lagi, Mat? Nanti kau jualan di depan. Kalau Pak Uji ke warung hati-hati nanti di depan ya. Oke ya teman-teman ya, untuk video siang hari ini saya akhiri sampai di sini. Nanti lanjut lagi tetap di channel Rafa Farah Family. Ambil materi kita yang apa itu, Mat? Bandu sudah terpasang di ALS 378. Tetap semangat, jangan lupa sholat berbagi dan berkarya. Dari kota Yogyakarta, berhati nyaman. Horas. Inilah geng. Kalau katanya utuh ya bagus.